Selamat pagi pemirsa, pagi ini kita akan panen bunga telang. Jadi bunga telang ini bisa diolah menjadi teh ya pemirsa. Ada beberapa orang yang langsung diseduh tanpa melalui proses penjemuran dan pengeringan. Tapi kalau kita nih lebih suka dijemur dulu ya, biar kering. Setelah kering baru deh seduh dengan air panas. Teh bunga telang ini dipercaya memiliki berbagai macam khasiat, yaitu mengontrol tekanan darah dan gula darah. Selain itu, bunga telang juga dapat membantu mengontrol penyerapan gula dalam darah. Dengan mengkonsumsi teh bunga telang secara rutin, maka keseimbangan kadar gula darah dalam tubuh pun terjaga, terutama pada penderita diabetes. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share, di-like, dan di-komen ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tinggal di-subscribe pemirsa, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, sampai jumpa.